Temuan sosok mayat wanita terbungkus plastik di bawah jalan tol Becakayu sempat menggegerkan warga Jatibening Pondok Gede, Kota Bekasi pada Senin 17 Oktober. Polisi mengungkap jasad wanita terbungkus plastik tersebut dibunuh oleh rekannya sendiri berinisial R. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombespol Hengki Haryadi menyebut korban dibunuh oleh R di apartemen kawasan Pramuka, Jakarta Timur. Hengki menuturkan pelaku ditangkap saat akan menjual laptop milik korban pada Selasa 18 Oktober 2022. Awalnya R disebut sebagai pembuang jasad wanita tersebut, namun ternyata pelaku pembunuhan itu merupakan pelaku tunggal. Kepala Instalasi Forensik RS Polri Kramat Jati, Arief Wahyono mengatakan korban teridentifikasi berinisial ARY 36 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka kekerasan tumpul di bagian leher dan mulut korban. Meski begitu, luka tersebut belum bisa dipastikan sebagai penyebab kematian karena proses autopsi masih dilakukan oleh tim forensik RS Polri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!